Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulurku, alhamdulillah ya, kali ini kita berkesempatan lagi ketemu di Takbir Akbar Sumber Sewu. Dan kali ini kita pantau perkembangan dari RWJ dulur ya. Son horeknya Kediri nih, son sultannya Kediri dulurku. Dan di sini RWJ lagi pasang panggung dulur ya, pasang panggung untuk pargoenya nanti di acara Takbir Sumber Sewu. Nah ini dulur, dipasangi rijing untuk pargoe nanti ya. Dan kebetulan kali ini RWJ juga dipantau oleh Pak Oon ya. Pak Oon ini adalah soundman legendnya Banyuwangi dulur. Nah itu beliau sedang berbincang-bincang sama bosnya RWJ ya, Pak Oon. Pipur Pak Oon kabari. Alhamdulillah sehat. Mantap. Kumpul kanca-kanca. Mantau RWJ nih nggih. Ben nambah umur kumpul kanca-kanca. Oh, penting sehat, Pak. Ben barokah. Oke, kalau ini ya. Lanjut kita. Lihat ya perkembangannya RWJ. Nanti kira-kira cek sound lagi apa enggak, Lur? Ya? Untuk RWJ sendiri ini boxnya full kobre dulur ya. Kita lihat dari penampilannya dari depan dulur. Jasetnya ada dua lur. Yang ini khusus untuk lighting ya. Terus yang sana untuk sound. Ayo, kita lihat dari sisi mana gitu lur penake. Oke ini lur. Panas iki lur cuacane. Panas pol masih. Kita lihat dari sini telur ya, dari depan. Nah, kayak gini telur ya, penampilannya RWJ. Ini persis kayak Brewo ya tampilannya. Kayak Brewo yang kemarin yang tampil di Sumber Sewu tahun 2022 kemarin. Kali ini perannya digantikan RWJ loh ya. Sama-sama titisan dari Brewo ini lor. Wah, keren lor. Modelnya mode Brewo yang kemarin ini ya. Atasannya juga itu persis pakai rudal. Rudal kelas tulup. Rudal balap ini lor atasnya. Info. Woi keren lor ya tampilannya RWJ lor. Untuk cek soundnya operatornya di sana lor ya. Ini di tengah sawah ya. Karena di Sumber Sewu ini lahannya ini rata-rata kayak sawah gini lor, kayak persawahan ya. Los gini. Untuk RWJ ini subwoofernya berapa itu lor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 dulur ya, 16 subwoofer. Untuk yang tengah itu subwoofer juga kayak ya, subwoofer atau oh iya subwoofer juga loh, singgilan itu ya. Jadi ada wah keren lor ya tampilannya RWJ full fuso, ciri khasnya Sumber Sewu loh. Kita spill mixer dulu ya. Spill mixer sama aksesoris yang ada di ruang operator. Wah, ini ceplok ya. Ada yang jatuh lor, track bell-nya ya. Saya kira orangnya tadi yang jatuh. Orangnya bahaya. Panasan los lur ya. Panasnya los. Ini mixernya masih tertutup lur ya. Masih ditutup dengan ini pakai Midas lur. Midas 320i woi ini mixer. Mixer keren lur.
itu besar sekali ya, berapa channel itu lor? 32 channel kali itu ya. Ini biasanya kalau mixer-mixer kayak gini nih pakai, dipakai event lor, mixer-mixer event ya seperti itu, gede-gede karena channelnya banyak. Oh ini nambah middle nih ya. Kayak itu. Keren, untuk amunisinya full Beta Avo ini lor. B18 V655 sama kayak punya kobrinya Brewok ya, lor. Yes, kayak di sini nih barannya wakilnya Brewok ini. Amunisinya sama ya. Terus untuk dapur pacunya, lor. Kita lihat di sini pakai, wah ini juga sama lor ya. Oke, Paslet NX20.000 Pro lor. Power badai. Power balap ya. Lihat dapur pacunya ngeri. Yo dang wes. Tuh, Raden Wijaya ini ternyata juragan cincin loh ya. Juragan cincin berlian lah ini. Cabangnya ada di ada di 11 kota lor, ampun. Ada di 12 kota deh lor. Ini ternyata Raden Wijaya ini namanya mungkin terinspirasi dari itu ya, dari berlian itu ya. Bisnisnya berlian tuh lor. Dan sudah cabangnya sudah menjamur di 12 kota, keren lor. Itu speakernya baru atau apa itu? Untuk spare kali lor itu ya. Yang Beta Avo yang di atas truk itu. Ini kayak nyampe sini duluan ya. Nyampe sini duluan sama Bu Fago kalau enggak salah yang nyampe sini duluan. Nanti kita lihat lor, kira-kira sound apa saja yang udah nyampe di sini. Ya, kita lihat perkembangannya nanti sampai di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.